KPU Kabupaten Intan Jaya menggelar deklarasi kampanye damai. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 lalu, menggelar deklarasi kampanye damai bersama 5 calon bupati dan wakil bupati Intan Jaya periode 2024-2029 yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Intan Jaya. Dikatakan Ketua KPU Intan Jaya saat memberikan sambutannya, momen deklarasi ini adalah momen yang paling penting. Dan hari ini KPU harus garis bawahi bahwa di mana deklarasi ini tidak cuma-cuma membuat deklarasi dalam mempersiapkan kegiatan kampanye nanti. Dirinya juga menambahkan, khusus untuk aparatur sipil negara yang berada di Kabupaten Intan Jaya agar bisa menjaga netralitas ASN. Dan dirinya berharap untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban guna mensukseskan pemilihan tahun 2024 mendatang. Kegiatan deklarasi dihadiri Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya Zakarias F. Mare Esos MT, Ketua KPU Intan Jaya, Perwakilan Bawaslu Intan Jaya, kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, Forkopimda Kabupaten Intan Jaya, dan seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya. Pantauan Papua Post TV di lapangan, deklarasi berjalan aman dan lancar hingga selesai dan dihiasi tarian adat dari suku Moni di depan halaman kantor KPU Kabupaten Intan Jaya. Alfredo Robi Wihiawari melaporkan untuk Papua Post TV. Hari ini kami melaksanakan kegiatan kampanye damai di kantor KPU. Deklarasi kampanye pemilu damai adalah momentum yang penting bagi sesama anak daerah, sesama bangsa, dan sesama peserta pemilu yang bersama-sama telah menunjukkan niat baik dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan menyelenggarakan pemilu yang damai di Kabupaten Intan Jaya berdasarkan asas pemilu langsung, umum, dan bebas. Jadi berbicara tentang damai ini, jangan kita hanya bicara di mulut bahwa pemilu damai, tetapi kami harap kata damai ini betul-betul setiap pasangan calon, setiap tim, setiap penyelenggara pemilu kita merasakan betul-betul. Kami sampaikan bahwa khusus untuk ASN yang ada di Kabupaten Intan Jaya, mohon menjaga netralitas ASN dalam langkah setiap proses kampanye yang nanti akan jalan. Tolong itu dijaga sama-sama kepada semua ASN yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Selamat datang di Fajar Baru Furnitur, selamat berbelanja.